Memberikan izin untuk ketemu, ya udah kita ketemu ya bang. Mengakibatkan serangan yang keempat, bukan begitu? Ya. Dia pakai kayak bom waktu. Jadi aku harus benar-benar menjaga tensi dia supaya tetap stabil. Ini rutin ya kak, setiap hari harus tensi. Kalau aku kadang-kadang malah setiap waktu aku tensi. Jadi kalau bagusnya sih bangun tidur, terus siang, terus kalau mau makan sore dan sebelum tidur. Cuma kadang-kadang lebih dari itu sih, sedikit tensi. Bisa nulis semua demi syarat. Ah, takut amat abang. Jadi abang nulis lagu demi aku bang. Bikin lagu jam 2 pagi aku dibangunin suruh turun ke bawah. Terus turun ke bawah dan jadi 5 menit sudah. Dia suruh aku nge-vlog, nge-vlog pertamaku, nge-vlog agak kelar-kelar, aku udah jadi. Hanya 5 menit, lanjut jadi. Aku bukan kalian sampai ke jenjang pernikahan keluar setengah. Amin, doain aja ya yang terbaik. Soalnya gini, udah pernah gagal, itu sakit, jadi saya gak mau banyak berharap. Dan itu gagal lagi kan ya, udahlah kalau memang aku. Tapi kali terbaik. Ini kayaknya gagal-gagal deh. Cinta sejati ya, true love itu kan mau dipisahkan seperti apapun, mau berada di manapun, terhalang jarak dan waktu, makanya tapi kalau memang udah jodoh itu pasti akan kembali lagi, walaupun dalam keadaan sama-sama hancur, dalam keadaan apapun itu pasti akan dipersatukan lagi. Bagus seperti itu ya kan, kalau kamu gimana?